Allah is calling you. Dalam bahasa Arab, kalau ada seseorang yang punya sifat dan sikap baik pada sesama makhluk, tapi cuma satu saja sikap baiknya yang dominan, maka namanya di Arab akan disebut dengan Mahmud namanya. Tapi kalau sifat baiknya kemudian berkumpul tak terlukiskan, ini jujur juga, suka bantu orang, sabar luar biasa, rendah hati, tawadhu-nya berkumpul di situ, maka berubah namanya dari Mahmud menjadi bentuk superlatif, jadi Muhammad. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian disebut dengan Muhammad sebagai nama sifat yang melekat pada beliau? Untuk menunjukkan kesan bahwa Rasul mulia ini, di antara kemuliaan terbesarnya yang melekat pada sifat dirinya, itu punya sifat luar biasa baik dan mulianya pada makhluk di sekitarnya. Allah is calling you.